Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama saya Kiki Emang Tenang. Kali ini saya mau sarapan pagi dulu guys. Seperti biasa saya sarapan paginya tuh kesukaannya adalah mie. Kali ini saya pakai mie lemonilo. Dan di sini ada gorengan ya. Gorengan bakso goreng dan cumi goreng. Mungkin yang menarik di sini adalah saya suka makan tomat, bawang putih saya suka makan, bawang merah sama cabe guys. Ya di sini sebagai bumbu penyedap aja ya. Hitung-hitung saya makan sambal ulek. Biasanya saya kalau sambal ulek tuh diulek semuanya. Nah tapi ini kita jabarin ya. Kita nggak ulek. Gimana? Kita nggak ulek sambalnya, jadi dia bentuknya utuh, ada tomat, cabai, bawang merah, bawang putih. Oke, kita langsung aja sarapan. Tapi yang terpenting atau yang paling utama adalah sebelum sarapan atau sebelum makan kita berdoa dulu guys. Oke, kita makan. Ini enak, kalian bisa coba di rumah. Mana guys? Kita coba ini aja dulu. Apa cobanya? Bawangnya kalian bisa coba di rumah ya, sensasinya tuh wow, enak sekali. Mantap loh. Jalan. Ini bawang putih. Strong. Nah.
pedas ya. Pedes ya, udah mulai meler. Ada udah mulai meler ya. Ini udah mulai habis. Ternyata lemonilo itu lembut ya. Pedas. Ini tinggal dikit lagi. Thank you.
jangan ditiru ya aslinya. Wih. Pedas banget. Ngaso dulu ngaso. Benar-benar. Aduh, buat nyut-nyut jadinya. Minyak udah habis. Cabenya habis. Tinggal bawang putih. Asli bikin teh pak. Asli bikin mulut meletak nih, aduh. Kalau bawang merah nggak terlalu ini deh. Di mulut tuh, di hidung nggak terlalu keras. Bawang putih. Saya coba ya. Biar coba, biar habis aja. Iya mulut tuh. Ternyata bawang putih itu lebih keras.
daripada bawang merah. Tinggal yang penutupnya yang adem, yang lembut. Oke guys, sampai di sini dulu sarapan ekstrim saya. Sarapan pagi. Yang menurut kalian bagaimana? Kalau yang nggak doyan jangan ditiru ya. Kalau yang doyan boleh silakan, nanti saya tonton. Oke. Seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe. Di share juga boleh. Tapi kalau kalian nggak mau subscribe atau like, nggak apa-apa, nggak komen nggak apa-apa, tonton aja. Siapa tahu ada manfaatnya. Saya rasa sih nggak ada manfaatnya. Oke, bye-bye.